Tapi tolong lama-lama video samain anjing lo. Kamu boleh kesanaan dikit gak? Boleh, sana-sana maksudnya. Di sini aja. Dih, ditambah gue. Ya lu gila, gue segitu lu segini. Karena Angie yang ngasih, suka-suka hostnya dong. Ya udah gue hostnya juga. Gue kameramen deh, kata yang makan. Yang banyak dia. Enggak. Tapi kan kalau abis tinggal nambah lagi tau. Curang, nanti dia abis aku belum abis. Bil, udah Bil. Sabar lu tuh kayak enggak ada mimiannya. Iya, gue nih, gue mangkoknya gede. Kayak penemu gunting. Itu enggak sih ya? Katal gitu. Gila loh. Kita coba ceplos-ceplos aja Bil biar bodohnya kelihatan gitu. Jangan mau Bil. Iya. Pakai tangan anjing. Kamu mau nambah lagi enggak? Gue mau nambah dong. Nih, kalian mau pakai tisu basah dulu enggak biar tangannya bersih? Kan makannya pakai sendok. Oke. Okay. Biar lagi. Biar dia mau kita tangan. Hai guys, jadi kita mau bikin konten. Oh, salahnya. Itu tripod saran Adikur. Enggak bagus. Ah, Adikur nih. Ini pakai ini aja nih. Bisa enggak? Ketinggian ya? Bismillah semoga berakhlak nih. Ini cukup banget asalkan kalian enggak terjengkang-jengkang ke belakang lah. Wah, kita ketawa. Bil, belum mulai, Bil, udah makan aja lu. Iya. Iya. Tolong ya berakhlak ya pertanyaannya. Ada akhlaknya kita nih, enggak ada. Jangan nyontek ya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Angie di segmen pedas cermat kita, di mana seperti episode-episode sebelumnya kita akan makan makanan pedas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang nggak bisa jawab akan makanan-makanan pedas, di mana hari ini kita akan makan seblak yang katanya pedas banget. Kita langsung makan aja kan, kalau jawabnya salah bisa menjawab. Kalau jawabnya benar malah nggak jawab dong. Nggak makan dong. Kalau misalkan salah. Kalau salah iya, kalau salah. Ya nggak usah jawabin sekalian ya. Oke. Jadi kita hari ini kedatangan kembar yang baru mengguncang dunia e-sport. Setelah berpisah selama berapa tahun? Dua tahun. Terus dipertemukan sebagai BTR T dan BTR Babyla. Bukan. Gimana perasaannya? Heboh dong lo, kami lagi hebohin. Gimana perasaannya setelah 2 tahun berpisah terus akhirnya ketemu lagi? Ya kalau lebih seru berpisah atau bersama? Bersama lah. Membantai bantai. Jadi lebih senang satu tim lah ya. Nah ya, setelah 2 tahun akhirnya dipersatukan, dan hari ini setelah banyak request kemarin udah si kembar Uksi dan Uksi. Hari ini kita akan bersama kembar yang ini, kita lihat kekompakan mereka dan saking kompaknya nggak bisa jawab. kita lihat akan seberapa makannya ini semua. Okay, kita terus makan pasti. Jawabnya enggak. Without further ado, let's get into the video. Boleh nyontek ya? Okay. Bila. Oh no. Gimana mau nyontek, kita seberangan nih. Ibu kota negara Rusia adalah. Anjir, apaan? Rusia. Apa? Bila tahu. Kayaknya Rusia. Itu deh ibu kotanya. Hah? Rusia. Apaan? Apa ya anjir? Ih, gue enggak tahu. Rusia. Lah, perasaan Rusia tuh enggak tahu. Indonesia aja, gitu. Gila lah. Bisa enak aja ganti negara. Ganti negara kan? Enggak. Sumpah. Gue gak pelajarin Rusia, Jir. Gue gak tanya. Gak tau. Sabar, apa ya? Gue jawab apaan dong? Yang nama-namanya mirip-mirip orang-orang Rusia aja. Aku apa, Jir? Apa, Jir? Orang Rusia, gue gak main luar-luar lagi. Nonton Money Heist gak? Nonton. Ada di salah satu karakter. Oh! Jangan! Tisu nggak sih, nggak ada. Eh, siapa Jir yang baru mati ya? Siapa? Lisbon ya? Bukan. Dari yang serius bukan. Apa anjir, sumpah deh. Ya elah, sabar. Kayak aku bener deh. Iya deh. Yang baru mati bukan? Siapa yang baru mati Jir? Nairobi. Bukan. Siapa? Sumpah. Udah. Mari. 5, 4, 3, 2, 1.
Salah semua. Salah kah? Salah. Oh iya, aku juga. Tahu enggak? Jawabannya Moskow. Moskow. Ya ha? Ampun. Anjir. Jangan pergi mati. Emang dia mati? Enggak, kan aku juga salah. Asuk lah. Eh, deh. Dalam otak aku cuma Helsinki. Oh, kita makan semuanya. Oke, okay, ayo kita makan. Kita senang sih makan. Cheers. 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 Ah, sedap. Kita malah suka makannya. Pedes gila. Oh no. Biasa aja. Pedes lada gitu yang menyengat ya, di bibir. Pertanyaan kedua, ini gampang. Ah, lo gampang-gampang. Lo gampang. Buat gue susah. Penduduk asli Australia adalah suku itu. Aduh, apaan? Aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku. Nggak sekolah. Sekolah gue udah lama. Wah, pedes. Di kuliah gue nggak ada bahas-bahas gini ya nih. Gue paling bego lagi begini gini ya nih. Nggak, gue nggak suka sejarah, anjir. Ini kan geografi. Ya gue nggak suka geografi. Lu IPS, ini gue sejarah nih. Sejarah tahu kak, masuk sejarah ini. Udah gak tau deh gue asu gitu, jawabnya asu. Apaan anjir? Oh, sumpah deh. Gue pernah belajar tapi gue gak tau lupa. Ya gue juga pernah belajar lah. Belajar lah. Apa dong? Kata lah yang kamu tau. Iya suku apa lah sebut. Suku apaan anjir? Masa gue sebut suku di Indo ini. Pasti harus depan dari A. Eh, sata ibu. Iya. Iya Inci tau loh. Lihat mukanya. Lihat muka dua ya B bukan? Iya. Pinter. Padahal dia IPA barusan bilang. Gua enggak tahu dah, aku skip deh. Iya. Itu dia juga kepikiran. Huruf belakangnya N kan? Iya. 3. Lu tahu sih? Gua dalam otak gua itu aja. Iya, emang cuma yang terkenal itu. Iya, supaya itu aja. Yang dibahas sama 3. 2. Gua aku skip 1. Skip boleh. Udah. Bener ya? Iya, betul. Oh, gue izin. Anjing, bang. Sumpah, dari kocok gue tuh, apa nih? Bangun cuma aap. Kenapa sih pertanyaannya luar, kita tuh harus cerita Indonesia, kata. Oke. Oke. Ini pertanyaan Indonesia. Bodoh lagi kalau gue gak tahu dong. Kamu gak kuat pedesnya? Keren. Ih, keren banget, bikin, gila. Udah cermat yang kepedesan. Presiden Republik Indonesia. Aduh, yang ketiga. Ah, ini nih. Bener gak ya? Siapa Pak gue? Biasa suka ketuker. Aku udah sering mendengar pertanyaan ini soalnya. Ya, ini gak apa-apa kasih. Dah, 3, 2, 1, balik. Oh, biji ya. Habibie. Tahu mau jawab itu, anjir. Kenapa sih pertanyaannya luar, kita tuh harus cerita Indonesia, kata. Oke. Okay. Yes, we are the champions. Terus kalau juga pertanyaan Indonesia, siapa? Iya, kan Indonesia. Apa sih, wah? Tentu, gak tau. Oh, kok makan gila? Biarin emang doyan. Sungai terpanjang di Wajar. Indonesia adalah Sungai Ciliwung. Bukan cuma satu. Bukan Ciliwung. Sungai selain di Indonesia selain Ciliwung apa? Udah lah, nggak tahu gue sungai-sungai lagi. Ciliwung. Ciliwung kah? Bukan sebenarnya. Enggak. Bukan, sumpah. Depannya Kak. Kak. Anjir, kak apa anjir? Udah. Depannya kak, belakangnya S. Ya Allah. Apa ya? Sabar. Ada di Kalimantan Barat. Kak, belakangnya S. Udah deh, gue jawab yang ada di otak gue aja deh. Kayes. Belakangnya S. Sungai Kapuas. Oh! Apaan itu anjir? Emang iya itu? Pedes banget tau ini, gila. Yang asli ini lebih pedes daripada ini. Itu sih enggak bisa dimakan. Dan sih. Bentuk cabenya enggak kayak gini deh. Tahu kok. Dia lebih cair tapi cabenya tuh kelihatan kayak bulir-bulir cabe. Jah. Pohon. Aduh, pohon. Yang melambangkan hari Natal adalah pohon. Aduh anjir. Ah, gampang loh. Sabar. Jadi aku tahu deh kayaknya. Pedesan. Jadi aduh, pohon pecah. Apa anjing? Lupa gue. Namanya. Boleh gambar aja gak? Gambar pohonnya.
Atau sumpah pohon apa? Huruf depannya deh, huruf depannya. Iya. Ya ketahuan dong. Kayak aku tahu deh. Kamu tahu enggak sih pasti? Asuk lo. Sebut aja pohon apa kali aja bener. Iya. Gak kepikiran pohonnya. Daunnya rimbun. Iya tahu, aku tahu bentuk pohonnya. Bilang aja pohon cendol. Oh. Ah! Banget maksudnya. Aku tadi mau kasih contoh yang lain. Aku mau kasih contoh, tapi malah kepikiran. Pertanyaan dia. Ih, parah banget. Ya. Udah bisa ngejawab kan? Mumpung gue bisa jawab nih. Terus mereka berdua cepet banget lagi nangkep. Kayaknya kalau itu aku gak bakal nangkep deh. Kan pada koleksi sepatu nih. Aku enggak sih. Menutup ujung tali sepatu disebut. Hah? Gak tau lah gue. Gue gak mikirin ujung sepatunya. Sensor, sensor. Apaan anjir? Depannya A. Gak tau kak, gak pernah tahu aku. Gak pernah denger kak, sumpah seumur hidup aku. Nah, udah ganti ya. Iya. Apa jawabannya? Aglet. Oh, enggak pernah tahu. Sumur hidup. Sebentar mau mati entar lagi kayak gue. Tuh kan pedes kan? Kalau ini tentang ikan, tapi ikan cupang. Kurang ajar loh ya. Asyik gue tahu nih soal cupang nih. Ikan badut biasa berlindung dari pemangsa dengan bersembunyi di dalam. Aku tahu. Dalam apa? Di dalam titik-titik. Boleh pakai bahasa Inggris enggak? Ya udah aku tulis aja deh yang ada di otakku ya. Lah, apa namanya ya? Ikan badut kan? Aku tahu ikan badut itu ikan apa? Ikan Nemo kan? Mm-hmm. Aku tahu. Ya udah yang ada di otak aja, Bill. Salah. Enggak ya? Mau di mana? Anemon laut. Ya. Iya, yang dia tuh yang ya kayak begitu kayak. Ya udah itu anggapnya karang juga kan itu karang. Enggak, beda. Makanya buah yang mendapat sebutan sebagai rajanya buah. Oh. Hah, rajanya buah? Apa sih? Apaan? Kayaknya ini deh. Rajanya buat gue. Apaan? Buat lo. Tiga. Yang lo suka. Ini nanya mulu ya? Rajanya buah udah deh, gue gak tahu ah. Udah, 3, 2, 1. Bener semua. Harusnya gak tahu nih. Tapi feelingnya tuh kayak emang kerat. Rasanya dia tuh kayak vibe-nya tuh raja banget gak sih? Enggak, dia anjir. Iya tahu kayak dia menguasai semuanya gitu. Soalnya dia berduri-duri. Iya pokoknya kayak mematikan lah ya. Iya. Mematikan. Kurang. Itu pertanyaan berapa tadi? 6 ya? Iya. Pinter banget gue. Ledakan bintang di galaksi disebut? Gila. Iya anjir UPS loh. Ya sangat IPS lah gue sukanya matematikanya, jir. Karena dari novel. Karena nggak baca novel. Bintang di galaksi. Itu tau by the way, orang kalau pedesan tuh nggak bisa mikir, makanya aku bikin konsep kayak gini. Jir. Ya, aku sekitar, kenapa ya? Ketawa-ketawa? Gila tau. Gila tau, gue stres sudah. Tuh. Duh, pertanyaan dajal ini. Kamu nggak jawab? Jawab, Bi. Nggak mau. Satu, dua, tiga. Salah. Aku Super Nova. Bum atom anjir. Hai, enak makan lagi. Cawan dengir. Mamalia tertinggi adalah gampang. Mamalia tertinggi. Tinggi. Awas sampai salah. Tertinggi kan? Iya, betul. Yeah. Betul? Iya. Yeah. Kalau salah keterlaluan lah. Ih, udah kelapan. Ih, kita jago easy juga. Easy banget. Makan mulu. Enggak tahu kita makannya dikit tahu. Gue mah banyak ya. Salah, kita makannya dikit. Susah. Berpinter kok. Yang susah dong. Cuma udah lama menulis sekolah. Seni menulis Arab disebut. Ini dia nggak tahu kasihan. Widih. Asyhadu Allah. Tiap tanggal berapa hari pahlawan nasional diperingati? Ah, gampang. Apa? Sama bulan pahlawan. Kan? Hah, sama bulan? Iyalah. Ya Allah, aku enggak tahu demi Allah. Nih, jarah loh. Ih, pinternya gue. Kamu tahu sih, Dil? Ah, gampang. Aku enggak tahu, sumpah. Jawab nih, gua suka
memperingati Hari Kartini. Jawab aja salah-salah enggak apa-apa. Iya, enggak tahu sih benar. Ini enggak tahu benar apa salah juga. Jangan tanggal Enif. Anjir. Kan pahlawan untuk pahlawan hatiku. Kayaknya beda, aku salah tanggal deh. Salah tanggal aku fix benar. Bulannya nih. Oh no. Salah. Iya, kamu salah. Mereka tukar. Dia apa benar? Lu masa? Iya, 10 November. Kok bisa? Yang ada di otakku itu. Dia sering diperingati sama di e-sport, sering posting. Aduh, pinternya gue. Seperti wow. Pada tanggal berapa Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara? Dasar negara? Berarti hari Pancasila bukan atau bukan? Bukan. Enggak, ditetapkan. Dasar negaranya. Akhir. Okay. Kalau misalkan aku jawab ini ya udahlah ya. Enggak ada di otak. Tapi aku makan sih fix. Aku juga sih. Ya udah, balik. 18 Agustus yang benar. Anjing, aku 16. Aku 15. 29 Juni. Tanggal lahir. Soalnya asal aku deket-deket tanggal kemerdekaan. Iya. Tapi bener sih. Kan dibacain proklamasi. Iya. Abis itu baru ditetapin jadi buat dasar negara sih. Arah jam 9 itu sama dengan arah? Aku tahu. Maksudnya kayak sudut bukan? Bukan. Enggak, arah mana? Mata angin. Oh. Bener kan? Barat. Yeay! Aku kebalik-balik, timur barat, jir. Nih, timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Asok loh. Kalau gini, timur ke barat, utara. Lagi siapa itu ya? Wali. Mata uang. Ini nambah. Negara Jepang. Oh gampang. Aduh apa anjir? Enggak tahu apa. Salah ya? Salah enggak sih? Bila salah. Demi apa? Yen. Aku tuh kebalik-balik yuan apa yuan China. Wah, gila ini kacau pedes banget. Oh no. Enak tahu. Sampai ke otak gitu tahu pedesnya. Tokoh utama di film Toy Story adalah gampang. Bonekanya kan? Manusianya atau bonekanya? Dua. Aduh, orang ada di otak gue tadi, anjir. Bah, ada. Gegar aku nanya manusianya atau bonekanya. Kok aku lupa banget lagi, anjir ngeblank dia. Apa? Nah. Aku juga apa? Kayu apa? Kayu anjir. Kayu. Aduh, hai. Aduh. Sebutkan minimal 3 kota di Miramar bagian bawah. Kak, aku sebutin 3 kota di Miramar aja. Gak bisa, Kak. Bawah banget. Di bawahnya Los Leones. Ya. Lupa lagi gue. Bukannya sederetannya. Enggak. Bawahnya Los Leones aja. Tapi kayak aku lagi apa ya? Yang di kanan, yang kanan bawah. Nggak tahu, aku cuma tahu ini aja ngarang. Gue malah tahu kanan sama kiri bawah. Ada kan PKD? Kan di bawah ya. Jangan. Yaudah, Angie pasti makan. Aku lupa. Satu lagi. Iya, apa ya? Aku? Yang di kanan bawah. Aku lupa. Aku apa? Tahu benar. Benar? Iya. Emang pinternya gue. Sombong amat. Apa ini? Misalnya? Leones nggak boleh sebut dong, Mbak. Ada banyak loh 5 di sebelah kanan. Gak banyak sih Kak, 5 Kak, sebutin 3 udah 3/5 Kak. Emang apa sih gak boleh? Lebih dari setengah. Kalau ini gak sederetan dong, kalau ini. Gak harus sederetan, pokoknya di bawahnya itu. Tapi kalau ini boleh? Boleh. Oh. Boleh lah, baik nawar. Bukan nawar, aku mastiin. Pokoknya nih, misal nih lo apa? Udah cepat. Los Leones. Nah, ditarik garis ke bawahnya tuh apa? Mau di kanan, di tengah, di ya udah kalau gitu. Kiri. Bila Valle del Mar benar, Puerto Paraiso sebagian nah, benar. Nah, Puerto anjir. Cuma cara benar. Cia Valle del Mar benar, Impala cuma cara ya? Benar Impala salah. Impala kan atas. Iya, atas anjir. Iya, Puerto anjir. Yang paling bawah Minas, Minas del Sur. Minas del Sur, asu. OMG, pinternya gue. Bila pinter banget, Kak. Itu sih cekling sekali enggak bisa semua, anjir. Iya, nanti entar semua.
Kayak paling dikit poinnya. Yang paling bener loh, menghabiskan. Enggak lah. Terus ngapain kalau misalkan kalah? Ada hukumannya sih. Hukumannya apa? Der, biasanya der, kalau biasanya aku suruh bikin TikTok kan orang malu. Ya, jangan. Jangan. Joget tapi break dance aja. Emang bisa? Jangan. Di kaki gue enggak kuat, enggak bisa. Telepon pacar bilang apa? Kita jadian yuk. Iya, udah. Pacar kita jadian yuk. Pinjem uang. Ini enggak modal. Lah kan prank doang. Pinjem uang ke siapa? Yuh, gak bisa dong, beda mata uang, kayak orang bodoh gue. Gak bisa, seribet. Abi, bilang jangan bilang gila. Iya. Ya berantem beneran ntar. Oh, apa, jangan bilang gila apa? Minjem uang, jangan bilang gila, muter butuh buat. Aku pegang aja kameranya. Call kah? Iya call. Telepon. Penting gitu ya. Matiin dulu video call sama gila. Aduh, lagi mati ya? Gimana lagi gak kalah? Bilangnya buat apa? Kepedesan guys. Bilangnya apa buat apa? Iya, bilangnya buat apa, Bil? Beli sepatu. Gak mungkin. Gak mungkin. Investasi. Nanti gini, beli sepatu bisa, bayar kuliah gak bisa. Bilang aja soalnya belum dibalas. Ya bilangnya buat cicilan. Iya cicilan, tapi cair. Tapi jangan bilang bang bila ya gitu. Nanti ini mau cair, langsung mau balik. Cicilan apa? Cicilan apa dulu? Aku ada kredit gitu kali ya? Aku beli rumah. Jangan. Nggak, ya? Enggak, aku ada pinjaman online. Aku ada pinjaman online. Maksudnya bilang marah banget kalau tahu. Oke, tunggu dibalas ya berarti ya. Kita bikin thumbnail dulu, Cia. Nih guys. Kalah dia. Kita berpose dulu buat thumbnail. Labi. Kenapa?